masa saya umur 15 tahun, umur saya 15, adik tahu tak apa jadi? Cita-cita saya yang pertama, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Lepas mak ayah saya berubah, dapat hidayah, keluarga saya semua dapat hidayah, termasuklah saya dapat hidayah berkat doa mak ayah saya juga. Doa saya, saya minta saya kerja dakwah orang masuk Islam. Umur 15 ni, keluarga saya susah. Bapak saya hilang kerja masa dah dapat Islam tu. Kemudian bapak saya hilang kerja, dia berniaga, tiba kena tipu. Begitu begini sekelip mata, saya ringkaskan, semua harta bapak saya tu hilang sekelip mata. Semua dah tak ada. Saya belajar semua tak minta duit mak ayah. Saya pergi sekolah tak cash token, tak ada duit. Saya pergi sekolah, tak ada orang tahu saya susah. Saya pergi daftar asrama, saya masuk asrama. Naik bas berapa jam, saya bawa baldi, saya daftar sekolah. Kan kena bayar yuran lah, masuk asrama ada bayar ni, ada bayar ni, mesti ada bayar. Masa saya masuk tu ni, saya tak ada duit nak bayar. Nak beli buku-buku, tak ada duit. Mak ayah saya tanya, saya Ebit ada duit? Saya kata ada mak, semua ada orang sponsor bagi ke Ebit. Tengok kawan makan sedap-sedap teringin. Saya pun nangis kata, ya Allah, murah ini saya teringin nak makan macam kawan saya yang tak ada duit. Ya Allah mudahkanlah hidup saya, berilah hidayah pada keluarga saya. Lepas tu dek, saya pergi, masa tu pergi luar negara, saya nak belajar agama. Duit tiket tak ada duit. Tiba ada pakcik tu nak bagi duit, saya ingat berapa ribu untuk beli tiket. Pakcik tu kata, kasih saya ambil duit ni. Saya tak nak duit tu, saya tulis surat. Saya kata saya akan bayar semula. Alhamdulillah saya dah bayar semula. Bila saya pergi belajar ni, saya tidur atas guni. Saya tidur atas guni, ada pakcik tu tengok saya, dia nangis. Gila nak musim sejuk macam ni, suhu berapa darjah Celsius je, kau tidur atas guni. Dia bagi saya duit, suruh beli alas tidur, sleeping bag. Sampai sekarang saya simpan sleeping bag tu, saya rasa tu hutang budi. Kemudian dek, saya masa dengan ceramah musim sejuk, pakai baju sekeping macam ni, ada pakcik tu belikan saya kain, dia balutkan badan saya. Sampai sekarang saya simpan. Pakcik tu dah meninggal dunia, dia kena kanser usus. Lepas tu dek, saya pun ringkaskan, saya balik-balik kerja saya yang pertama tu apa dia. Saya kerja macam-macam, meniaga pasal-pasal malam dengan kawan saya. Jual jering, jual benda macam tu lah, nangka, jual kat pasar-pasar. Lepas tu dek, kalau kadang-kadang tak habis, saya hantar pergi kat cokit. Jadi duit saya dapat RM800. Duit saya dapat tu, saya tukar apa satu wang pos, saya bagi semua sekali kat mak saya. Wang pos bagi kat mak saya, semua bagi kat mak. Saya duduk masjid kat KL. Kalau ada makan kat masjid, saya makan. Kalau tak ada makan, saya tak makan. Ada kawan saya panggil saya, Ebit, mai aku belanja kau makan. Ish, kau pun tak ada duit belanja aku apa. Dia belanja saya roti canai, sampai sekarang saya ingat. Lepas tadi tak ada tahu apa jadi. Saya kerja sungguh-sungguh. Saya cuma nak tolong mak ayah saya, kerana bawa mak pergi makan kat kedai, tengok kedai harga mahal, tak jadi makan. So mak nun kereta, tengok dulu, tak lepas duit, saya tak jadi makan. Saya selalu kalau kereta rosak, saya tinggal di tepi jalan. Tak ada minyak, saya tinggal di tepi jalan. Sebab semua duit saya bagi kat mak saya. Kereta pun buruk je masa tu. Lepas tadi nak tahu tak, saya duduk dengan isteri saya ni baik, penyabar. Saya balik rumah, anak saya tak ada susu, dia nangis panas. Saya tahu mesti duit susu apa benda kat rumah tu habis tu anak-anak. Dia peluk saya, saya peluk dia, saya kata minta maaf ya abang, tak boleh buat begini. Dia diam je, dia kata tak apa bang, kan Allah kata, abang kata la tahzan innallah ma'ana. Jangan sedih, kan Allah ada dengan kita. Tapi kalau nak tahu, saya tak sedih susah tu, saya tak sedih. Saya bahagia setiap hari saya susah tu. Saya gembira, saya ada sembahyang hajat, saya boleh doa. Saya tak jadi kaya, tapi saya seronok bila susah boleh sembahyang. Susu anak habis, sembahyang hajat dua rakaat, sembahyang. Bukan tak usah dah, tapi tak, bukan rezeki saya. Saya ringkaskan, saya pun 3 tahun lepas, rezeki saya ni jadi mudah. Rezeki saya dapat, saya dapat ada satu program tu, dapat RM10,000. Jadi saya dapat duit bagi mak sikit, lepas tu saya pergi kampung asli berdakwah. Saya buat masak-masak untuk dia orang. Duit saya tu saya guna habiskan kat situ. Tiba-tiba dek, adik saya SMS, Ebit, mak sakit jantung, mak tak larat. Saya batalkan semua program dakwah saya tu sebulan lebih. Tiba-tiba mak saya telefon saya, Ebit, kalau Ebit balik, Ebit nak derhaka, mak tak maafkan Ebit. Mak saya kata, mak nak Ebit teruskan dakwah tu. Nak, dulu kita sesat tau, Ebit dah tak ingat. Mungkin selalu ceramah ke orang, dah tak ingat dah. Dulu kita tak kenal Tuhan. Ada orang sayang keluarga kita, Nabi Muhammad SAW. Ada orang doakan kita, sekarang giliran kita doakan orang lain.